Tuan Guzi, Yang Mohamad Bin Baling, dia menceritakan bagaimana cerita-cerita Tamil Rajinikan ini mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Tapi dia tidak menyebutkan contoh-contoh. Saya minta dia bagi satu contoh kepada saya, Bashar ke apa ke, bagaimana, dan translate kepada kita apa yang dimaksudkan yang dicakap tu. Di kesempatan ini, yang mana Yang Berhormat Menteri minta tadi, saya izinkan saya Tan Sri Speaker. Dengan izin Tan Sri Speaker. Sila. Terima kasih Tan Sri Speaker. Ini ada saya nak menceritakan bagaimana salah sebuah cerita Rajinikan yang begitu famous di kalangan masyarakat India, Melayu, Waimah, hatta Cina pun minat sebab ada subtitlenya, kerana mesejnya. Ini satu cerita yang kita panggil cerita Bashar, Manik Bashar. Cerita ni begitu popular di kalangan negara kita dan rakyat kita ni, di mana mesejnya beliau seorang mafia besar dulu. Dan setelah beliau, dalam movie tersebut, dalam cerita tersebut, beliau seorang mafia yang terkenal dalam negara. Jadi bila beliau, oleh kerana dia jadi Robin Hood, dia mencuri daripada semua yang pedagang-pedagang yang buat illegal activity yang haram ini, ambil duit dia, berikan kepada orang miskin, orang kampung. Dia bantu mereka ni. Jadi bila mana satu hari, bila dia, polis semua tahu yang pelakon ini, berlakon ni jangan salah tafsir pula, nanti dalam tulis saya kata dalam negara, tidak, ini berlakon cerita Manik Bashar untuk rekod. Kan besok dia orang panggil, dia kata nak buat apa-apa untuk saya tindakan, tak boleh. Ini cerita tu, dalam cerita tu bila mana beliau satu hari, ketua polis negara dia pun kesian dekat beliau, sebab beliau seorang yang baik, dia tolong bantu buat kerja polis yang kerja polis tak boleh dibuat. Dia lebih kenal yang mana satu penyangak, yang mana satu orang baik. Jadi akhirnya mereka buat satu cara di mana letupkan seorang macam dia mati, kata dia dah meninggal dunia, tapi dia hidup, dia balik ke kampung. Kampung dia jauh daripada Bombay, pergilah ke kampung India. Di movie tu di Bombay, tapi dibawa dia balik ke kampung dia. Di kampung dia, dia bawa tut-tut. Tan Sri Speaker tahu tut-tut. Di speaker di Manila, di Indonesia kan banyak tut-tut tu. Tahu Tan Sri Speaker, dia bawa tut-tut, bawa passenger dengan kumpulan dia. Jadi satu hari bila mana dia sudah bawa seorang perempuan, anak gadis cantik, hantar ke rumah orang kaya. Bila rupanya bapak dia tu adalah pengedar apa namanya, diamond, illegal punya aktiviti. Anak dia bawa balik untuk bapak. Anak dia tidak tahu apa benda tu, bapak dia suruh balik, dia simpan dalam beg. Sampai di rumah, barang tu tidak ada. Bapak dia tanya, kau datang naik apa? Dia kata dia naik tut-tut. Bapak dia hantar semua orang-orang dia pergi situ, bakar, pukul, ambil, rupanya barang tu tidak ada. Sekejap lagi 10 minit, ketua dia telefon balik, rupanya anak dia tersimpan dalam beg satu lagi, dah jumpa. Maknanya inilah dia, orang kaya dan orang miskin, dia orang buat di sana, di India, dalam movie tersebut, dalam cerita tersebut. Jadi akhirnya, satu, nak panjang cerita ni panjang, 2 jam setengah, Tan Sri Speaker tak boleh tunggu 2 jam setengah. Tapi akhirnya, bila mana satu hari, lepas tu anak perempuan ni datang, minta maaf. Dia nak belikan skut-skut, dia nak belikan tutut tu balik. Dia kata tidak mau, saya orang miskin, inilah cara kami orang miskin dibuat oleh orang kaya-kaya. Jadi bila mana tak apa, dia pun repair balik. Akhirnya anak perempuan ni jatuh hati dengan pembawa tutut tu. Itulah Rajinikan tadi. Jadi bila bapak dia dapat tahu dia dah jatuh cinta, bapak dia hantar orang pukul dia. Dia terima lagi. Tapi bila mana budak perempuan ni diikat dalam rumah, tak boleh keluar, dia telefon hero ni, Rajinikan, dia kata kalau kau tak datang dalam sejam, aku akan bunuh diri. Dia pergi Tan Sri. Bila dia sampai dalam rumah tu, rupanya yang ketua penyangak tu adalah office boy dia dulu di Bombay. Di Bombay dulu, dia ni chief mafia, itu adalah office boy dia yang curi harta dia jadi kaya. Bila dia nampak, dia ada cara Tan Sri. Datuk Seri Menteri, nak saya tunjukkan speaker, dia cara dia untuk dia kenalkan diri dia, masa tu dia tidak boleh cakap sebab orang tahu dia dah mati. Tapi semua ketua-ketua kapal senyum Tan Sri Speaker. Kapal tahu saya Bashar Malaysia. Untuk makluman Tan Sri, dia sampai, cara dia satu je,
jari dia yang wali tani wali. Nah, urwati sona nurwati sona mari. Maksudnya lepas tu dia tarik dia begini, dia pusing sikit. Mana itulah dia ketua mafia. Jadi bapanya tadi begini aku duduk minta maaf, kau ambil anak aku bawa lah keluar. Anak dia pingsan. Bapak dia nak pukul, tiba-tiba siapa orang ni yang bapak dia tunduk. So rupanya baru dia tahu inilah chief mafia yang tolong rakyat. Itu mesej pertama. Mesej kedua berkaitan dengan dia, walaupun dia penyangak tinggi dia buat, tapi dia jaga ibunya, dia jaga keluarganya, dia jaga adik-beradiknya. Suatu hari apa yang dibuat sehingga adik dia menjadi pegawai polis tinggi, adik dia menjadi seorang doktor. Dan suatu hari bila dekat nak habis cerita tu, mak dia menangis. Itu yang Datuk Menteri menangis, Datuk YB Menteri menangis bila akhir cerita tu. Bila mana ibunya bercakap kepada dua orang anaknya yang seorang doktor dan seorang lagi polis inspektor, dia bagi tahu, aku sedih pada hari ini. Sebelum aku mati aku nak bagi tahu, aku sedih kerana aku tidak melahirkan Manik Basya ini. Manik Basya ini aku ambil di tepi jalan. Dia bukan abang kandung kamu, tapi dia berlagak, cara dia melaksanakan tanggungjawab lebih baik daripada kamu dua yang aku lahirkan. Jadi inilah dia cara dia mencapai. Pokok senang, kalau saya cakap dalam bahasa Tamil, yang nak menangis kapa, kalau yang nak menangis ipo barat ipo, ya 2, 3, 4 orang yang nak menangis, saya nak semua menangis. Pokok senang minta saya menghayati bercakap dalam bahasa Tamil. Boleh ke Tan Sri Speaker? Boleh, boleh, sila. Terima kasih. Jangan saja Parlimen Menteri. Sila. Manusia ini ki nama na warsola waranaka ini ki denik na warnal alwad na lille. Ya, tengok saya cakap sini yang ketawa buat apa? Kena menangis lah. Inilah dia Tan Sri Speaker. Cakap tak serupa bikin. Tadi kata menghayati. Bila saya bercakap, menangislah dia ketawa pula. Yang ketawa tu pula bikin. No. Dia kata, Alwad nalil. Pat umbo tu masuk semende. Orang rendi pada tampete. Nah, orang aneh dan apa kelak. Orang aneh dan rotlen dia kata. Anak ini ke orang aneh tak? Nak belalak tu. Kapa tenang. Itulah maksudnya Tan Sri Speaker. Ni tak suruh sama. Jadi Tan Sri Speaker, saya di sini saya mintalah nilai-nilai pelakon-pelakon, walaupun itu satu gambaran, satu movie ataupun satu jalan cerita, tapi mesejnya penting kerana sedikit sebanyak anak-anak muda dalam negara kita akan terpercaya dengan cerita tu dan terpesona kerana mereka mengangkat pelakon tu sebagai idola mereka, macam mana saya mengangkat Tan Sri Speaker ni sebagai idola saya. Jadi saya selalu mengikut undang-undang dan saya dah berubah Tan Sri kerana Tan Sri. Jadi sama juga, kalau kita boleh, kita buat Tan Sri ni pergi negara lain, tunjukkan untuk negara lain macam mana hebatnya Tan Sri Speaker kita dan Dewan Yang Mulia ni. Begitulah saya berharap, hasrat saya, menteri bawalah lebih ramai lagi di bawah kementerian pelakon-pelakon ni. Bajet kita boleh luluskan dalam Dewan Yang Mulia ni, tak apa, untuk bajet membawa mereka, untuk tidak lain tidak bukan untuk kita memperkenalkan lagi negara tercinta Malaysia ni. Kita buanglah kita punya pahaman ideologi politik dalam kita membina Kementerian Pelancongan untuk membawa lebih ramai lagi pelancong ke dalam negara bumi bertuah Malaysia yang kita semua cintai.